Negeri Melaka di zaman rock dahulu mungkin kurang disebut berbanding Johor, Perak, Selangor dan Kuala Lumpur. Namun jika menyebut satu nama kumpulan rock dari negeri ini, jawapannya tentulah Putra. Sejarah penubuhan kumpulan rock paling popular Melaka ini dapat ditelusuri pada Februari 1987 oleh gitaris Zain Kidal dan Keith, drummer Man, bassis Idris serta vokalis Kevin. Mereka pada masa itu sekadar jamming suka-suka membawa lagu-lagu rock popular dari Europe, Left Handed dan Search di studio Daniel Musical Team Melaka Raya. Disebabkan komitmen, tempat Kevin digantikan oleh Nick yang juga merupakan rakan-rakan mereka di studio jamming tersebut, di mana beliau pada asalnya pernah menyertai pertandingan Battle of Rock Malaysia bersama kumpulan legenda rock Melaka di Hunter 5. Kemasukan Nick menandakan semangat perjuangan baru yang bercita-cita untuk menjadi kumpulan rakaman sambil membawa nama negeri Melaka seolah-olah berjuang laksana pendekar lima bersaudara Kesultanan Melayu Melaka. Dengan itu, mereka menamakan kumpulan mereka dengan nama Putra, hasil ilham Nick. Putra serta-merta memulakan langkah pertama mereka atas saranan studio Daniel Musical Team dengan menyertai sebuah event persembahan muzik di Piccadilly Damansara, di mana Putra menonjolkan sebuah lagu ciptaan mereka sendiri iaitu Tak Melayu Hilang di Dunia dan lagu cover dari Rahim Ma'ruf and White Steel iaitu Sengketa. Hasil persembahan menarik mereka dan gubahan lagu ciptaan sendiri yang dipersembahkan membuatkan mereka dilamar oleh box office sebagai kumpulan persembahan pentas selama 6 bulan. Di persembahan-persembahan box office tersebut, Putra berpeluang beraksi di pentas-pentas besar bersama kumpulan rock lain. Malah pada saat ini juga, Fauzi Marzuki dari syarikat EMI turut menawarkan kontrak rakaman album kepada Putra. Putra merupakan kumpulan rock kedua selepas Bloodshed yang bernaung di bawah syarikat rakaman antarabangsa itu. Namun begitu, selepas menandatangani kontrak satu campur satu bersama EMI, takdir telah menentukan drama Man dan gitaris Kiss mendapat pekerjaan dalam sektor kerajaan, membuatkan mereka tidak boleh merakamkan album. Mereka berdua terpaksa melepaskan impian untuk merakamkan album, diikuti dengan bisnis Idris yang juga tidak dapat memberikan komitmen untuk rakaman album. Ketiga-tiga ahli ini kemudiannya menubuhkan sebuah kumpulan baru diberi nama XP, yang bermaksud X Putra, sekadar bertujuan untuk melempiaskan dahaga mereka bermain muzik. Tempat mereka berjaya digantikan dengan gitaris An, bassis Daud dan drummer Saleh, di mana ketiga-tiga mereka semuanya juga merupakan rakan sekawasan Putra. Dengan penggantian tiga ahli baru ini, Putra memulakan sesi rakaman di Gaya Studio Kuala Lumpur dan album pertama Putra akhirnya muncul di pasaran pada Oktober 1988 di bawah terbitan EMI. Pertama Putra terbitan EMI. Okey, album ni sebenarnya dia mengandungi copyright yang penuh, full copyright. Gua dah explain dari tu macam mana kita nak kenal pasti lagu tu mempunyai copyright atau tidak. Kalau yang tak tengok lagi video tu boleh apa ni lah, ikut link yang ada gua berikan ni. Okey. Jadi gua tak dapat nak letak langsung lagu-lagu dari album pertama ni, walaupun lagu-lagunya memang gua suka lah. Okay, pada pengamatan gua lah, lagu-lagu album pertama ni konsep dia adalah AOR atau Melodic Rock lah dia kata. Sebab menurut Brother Nick, Brother An dan juga Brother Kiss, dia orang beritahu kata album pertama ni adalah diterbitkan oleh Josie Thomas, Josie Thomas dan ahli-ahli daripada Asia Beat. Jadi diorang ni memang pemuzik profesional lah.
Jadi yang menyusunkan lagu-lagunya adalah Josie Thomas dari Asia Beat. Namun begitu, lagu-lagu majoriti adalah ciptaan Putra sendirilah, iaitu ciptaan gitaris Putra pada masa tu, iaitu Zain Kidal. Kita boleh tengok sendirilah. Kaset ni inlay dia sebenarnya melekat dulu, tapi bila buka dia rosak jadi macam ni. Jadi ada bahagian yang tak nampak lah. Tapi kalau kita tengok betul-betul boleh nampak lagi lah kan. Tak nampak lah. Tapi yang gua ingat, Nazira ni memang ciptaan Zain. Lepas tu lagu kedua ni, apa tajuk dia ni, Komputer Dunia pun juga ciptaan Zain. Di antara Mata dan Hati ciptaan Zain. Raca Penimbang juga ciptaan Zain. Mengejar Impian Zain juga. Tak Melayu Hilang di Dunia, Zain dan Mahizan. Mahizan tu adalah Kiss lah, Kiss Putra. So Rintangan ciptaan Josie. Sketsa-sketsa ciptaan Zain. Dadah-dedah Zain. Biar Apapun Terjadi juga Zain. Jadi majoriti memang semua lagu ciptaan Putra sendiri. Cuma susunan muzik dia dibuat oleh Josie Thomas, sambil dibantu juga oleh Putra lah. Sebab kita boleh tengok sini ada tulis gubahan muzik Putra, gubahan muzik Putra. Yang mana yang lagu ciptaan Josie, dia tak tulis gubahan muzik. Jadi bermakna yang lagu tu adalah Josie sendiri susun semua, Putra tak campur. Tapi lagu-lagu ciptaan mereka sendiri ada tulis gubahan muzik Putra. Jadi kat situ kita boleh nampak mereka memainkan peranan untuk menyusun lagu-lagunya dan juga memainkan sedikit. Pasal ni first time masuk studio kan. Jadi kat sini semua ada maklumat lah. Okay, jadi album ni diterbitkan 1988. Sebenarnya Putra ni sangat bernasib baik dapat terbit album pada seawal 1988. Tu kira awal lah tu. Mana yang terbit album pada 1988 memang boleh hit lah, sebab dia boleh kekal lama. Tapi ikut nasib jugalah kan. Jadi kat sini kita boleh tengok ada gambar ahli-ahli Putra pada album pertama, di mana ahli asalnya hanya tinggal Zain dan Nick. Yang tiga tadi tu macam gua cerita adalah ahli baru lah pada masa tu. Cover dia antara yang cantik lah yang gua cukup minat. Gambar ala-ala Hang Tuah tengah pegang gitar Flying V di dalam mulut dinosaur T-Rex. Siap ada keris lagi, memang cantik lah. Okay, jadi disebabkan gua tak boleh nak pasang langsung lagu dia, gua tak boleh nak ulas. Tapi kalau tanya gua, gua bagi album ni 8/10 lah. Dari segi sound, memang yang ni tip top lah. Kalau banding dua album Putra yang kemudiannya, album ni sound dia lagi bagus. Sebab rakaman EMI kan, bajet besar. Dia rakam dekat studio dia sendiri, iaitu Gaia Studio. Jadi dia orang ada banyak masa untuk handle sound system yang baik. Dia punya mixing pun semua tip top, memang over the top. 8/10 gua bagi. Menurut Kiss dan Nick, konsep asal Putra sebenarnya adalah sudden rock ala-ala Lynyrd Skynyrd. Tapi disebabkan album ni disusun oleh Josie Thomas, dia buat agak soft sikit lah, soft rock atau AOR lah kita boleh kata kan, istilah tepat dia, adult oriented rock. Ok, jadi kaset EMI tahun 88 memang jenis pakai stiker tampal dekat shell warna kelabu. Masa ni dah start pakai shell kelabu lah EMI. Kalau 87 dia masih gunakan shell warna putih kuning susu macam tu lah. Casing original EMI colour kelabu juga. Golek pula dia. Ok, kita teruskan ke ulasan kita. Album pertama Putra berjaya membuatkan nama mereka semakin dikenali dengan dua buah lagu yang pertaruhkan di dalam muzik-muzik 1989, iaitu Nazira dan Biar Apapun Terjadi. Namun begitu, beberapa masalah dalaman membuatkan Zain Kidal, Daud dan Saleh berkeputusan untuk meninggalkan Putra. Terkapai-kapai tanpa ahli yang cukup, Nick dan An pulang ke Melaka, dengan Nick sempat membantu menaikkan sebuah kumpulan heavy metal baru dari Melaka, iaitu Lela pada 1989 sebagai vokalis. Manakala An menyertai XP kemudiannya, diikuti dengan Nick yang mencadangkan untuk menghidupkan Putra demi meneruskan perjuangan mereka. Penggabungan semula Putra dihidupkan kembali dengan gelaran Putra 2.
Mereka mula merangka untuk mencipta lagu-lagu baru untuk album kedua. Dengan kemasukan bassis baru Ari dari kumpulan Peace, Putra 2 bertekad untuk berhijrah ke Kuala Lumpur untuk memberi sepenuh perhatian pada kerjaya muzik mereka. Namun disebabkan syarikat EMI yang menunda penerbitan album kedua mereka, mereka meminta untuk keluar dari syarikat tersebut sambil mencari peluang dengan syarikat rakaman lain. Bagai pucuk dicita ulang mendatang, Putra 2 telah dilamar oleh syarikat rakaman baru iaitu AKI Production dengan kontrak rakaman album 3 tahun. Gubahan muzik Putra 2 sememangnya lebih bertenaga berbanding album pertama. Di dalam album kali ini, mereka berpeluang menonjolkan muzik baru mereka iaitu pengaruh dari Riot, ia dicampur dengan keunikan Poison dan memasuki studio Channel 11 untuk proses rakaman album. Rakaman album yang memakan masa 1 bulan ini walau bagaimanapun diselia oleh AKI sedikit menghampakan Putra. Album kedua yang diberi judul Formula Mimpi hinggap di pasaran pada lewat 1990. Formula Mimpi, album kedua Putra. Okey. Ini adalah album Putra yang mengandungi banyak lagu-lagu yang power lah. Jadi cerita dia, gua dah cerita tadi. Alright. Album ni mula diterbitkan oleh AKI Production atau ada orang panggil Aki Production. Okey, kita tengok dalam dia dulu apa-apa hal. Okey, inlay AKI memang lebih bagus daripada EMI sebenarnya, jujur cakap. Tengok kertas dia berkilat-kilat, licin. Memang sedap lah pegang. Kalau banding EMI tadi, dia pakai kertas biasa je. Jadi cover depan gambar keris. Menurut Nick sebenarnya, dia orang dah buat satu design untuk front cover. Tapi last kali AKI pergi bubuh macam ni je. Dia orang agak fresh juga lah sebenarnya. Simple sangat kan? Jadi gambar Putra kat dalam ni adalah dress up dia orang yang paling cukup popular lah. Seluar warna-warni apa semua kan. Ni ada dipakai oleh budak-budak Sabah kemudiannya. Dia orang buat imitate balik dress up Putra dalam album Formula Mimpi ni. Okay, jadi kita tengok info dia. Penerbit Kushairi Ismail iaitu Aki sendirilah AKI. Tapi susunan muzik tak tulis, tak adil betul. Yang gua tahu susunan muzik, permainan Putra 2, dia orang main sendiri semua. Tak ada sesionis. Sendiri bedal semua, okey. Tu penting gua nak beritahu ni pasal mesti ada yang akan petikaikan jap lagi. Oh, bukan main sendirilah apa semua. Jadi gua cakap terus terang, dia orang main sendiri. Dan lagu-lagu juga majoriti adalah ciptaan sendiri. Bayangan Sembilu, Putra, Kain Cinta Putih, lagu hit diorang adalah ciptaan Bob Ramada, iaitu kawan diorang dari Melaka juga. Rockers, ciptaan Putra dan Azlan Harun. Kusairi Ismail dalam Kehadiran Kekasih, ni Aki sendirilah dia punya lagu dia buat. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang dijangka hit. Sekalinya hit tiba-tiba Kain Cinta Putih. AKI agak fras sikit lah pasal lagu dia sendiri tenggelam dibandingkan Kain Cinta Putih. Yelah, lagu ni memang dia sangat nak naikkan pada masa tu, sampai dia buat versi instrumental kan. Kita boleh tengok yang lain-lain lagu ciptaan Putra. Putra, lepas tu ada Kushairi Ismail, Aki jugalah. Okey lah, cerita banyak pasal muzik dia, pasal kita boleh ulas. Jadi kita cerita kejap lagi. Okay, kaset Shell Putih tahun 1990 dah start pakai print atas shell, tak pakai stiker dah. Alright, jadi tanpa buang masa kita ulas Putra 2. We'll be right back.
Formula mimpi sememangnya buah tangan segar dari Putra. Biarpun sedikit tersasar dari apa yang mereka mahukan, namun pada saat ini mereka semakin banyak mengganas di pentas-pentas majlis, expo serta funfair. Dengan lagu hitnya Kain Cinta Putih dan dalam kehadiran kekasih yang dicalonkan di dalam muzik-muzik, Putra terus memasuki studio rakaman album ketiga mereka dengan menjemput Lan Hashim dari Gama selaku penerbitnya untuk memastikan sound bawaan Putra lebih selari dengan kemahuan mereka. Pada saat inilah timbulnya sedikit ketidaksefahaman antara Putra dan AKI Production. Akibat AKI pada awalnya yang bertegas tidak mahu penerbit luar menerbitkan album ketiga Putra, hinggalah ke hal ketidaktidisan jualan album Formula Mimpi serta desakan rakamannya diberi masa amat singkat. Putra sengaja melengah-lengahkan masa untuk menyiapkan album ketiga mereka akibat ketidakpuasan hati mereka terhadap syarikat. Namun begitu, meskipun hubungan getir antara Putra dan syarikat, akhirnya album ketiga yakni terakhir Putra berjudul Rockestra hinggap juga di pasaran pada lewat 1991. Dan album ketiga Putra, Rockestra. Kita tengok dalam dia. Okey, jadi seperti gua dah beritahu tadi, album ini diterbitkan oleh Lan Hashim. Dan juga sedikit latar belakang mengenai rakaman album ni lah. Nanti gua ceritalah dekat ulasan ya. Okey, apa-apa hal gua nak beritahu pasal inlay AKI ni memang terbaik lah. Diorang boleh nampak berkilat-kilat berada. Kertas licin pegang pun sedap. Memang jauh beza lah dengan inlay EMI tadi. Inlay EMI sangat simple macam kertas biasa je kan. Tapi inlay AKI tengok berkilat-kilat kertas dia. Okay, jadi gambar line up Putra dekat sebagai cover album dia berbeza dengan first dengan second album di mana menggunakan artwork. Cover album ketiga menggunakan gambar cover Putra lah. Okay, kita boleh tengok fashion Putra pada masa ni, diorang ni memang up to date lah. Pada tahun 1991 memang kalau di band-band glam rock barat lah, pada masa tu diorang dah mula bela rambut semua panjang dan dah tak potong depan pendek dan atas pendek. Kita boleh tengok dekat rambut Brother Kiss, Brother An dan Brother Ari, malah Brother Nick dan Brother Man jugalah. Semua bela panjang semua. Dah tak potong depan pendek ke atas pendek dah. Seluar pun pada masa ni dah tak terlalu ketat, dia dah rugged sikit dah. Satu lagi contoh band tempatan yang macam ni punya gaya adalah Black Rose lah. Kita boleh tengok sendirilah, mereka betul-betul ikut fashion glam barat pada tahun 90-91. Memang sebenarnya dah jadi macam ni lah kalau di barat. Cuma Malaysia macam biasa dah, kita lambat sikit. Rambut depan pendek, atas pendek tu sebenarnya adalah fashion di zaman 80-an, bukan 90-an. Okey. Jadi, lagu-lagu dia, kita boleh tengok kat sini lah. Dia punya info maklumat pencipta dia semua. Jadi, ada lagu-lagu ciptaan Lan Hashim, iaitu atau Ambong. Dan juga ada juga sumbangan daripada Bob Ramada yang mencipta lagu Kain Cinta Putih. Dan juga lagu Ozen An, Rupa Warna, di mana lagu ni sama macam lagu Sofia album keempat. Ramai komen tu, gua tahu. Dua orang memang peka lah, bagus lah. Okay, cerita pasal dia punya ulasan muzik dia, kita cerita sekejap lagi lah kat ulasan. Ni gua tunjuk dia punya layout dia saja. Okay, jadi kaset tahun 1991, AKI dah menggunakan kaset transparent. Antara syarikat yang awal lah dah pakai transparent jenis kan. Dan juga kotak tahun 1991, kotak transparent yang petak. Kotak ni padu berada. Banding dengan tahun 1994 ke atas, kotak dia memang hancur. Okay, kita ulas. We'll be right back.
tak patut tunggul megah. Sihirnya keras tak malu lempar kemana. Remasa remak kemari. Debu menghancur nanah di dada. Kian mendesak di dinding malam. Di deruan kegotaan. Deruan kegotaan. Manis laku malam senyum. Hey, hey. Manis laku malam senyum. Ah, jaga, jaga. Janjimu sudah kembali siksa. Mana janjimu sudah kembali siksa. Mana janjimu sudah kembali siksa. Mana janjimu sudah kembali siksa. Siapa? Salah siapa? Mungkin pendidiknya atau dia. Pendidiknya atau dia. Pendidiknya atau dia. Bahang zaman penghujung rock semakin terasa pada awal 1992 dengan pemaksaan pemotongan rambut ke atas artis lelaki serta kumpulan rock membuatkan banyak kumpulan menamatkan perjalanan mereka. Kumpulan Putra tidak terkecuali. Pada masa ini bassist Ari juga terpaksa meninggalkan Putra dan pulang ke Melaka kerana hal keluarga. Malah kekecewaan Putra dengan syarikat rakaman AKI serta enggan keluar album jika harus memotong rambut kerana dianggap mencemarkan imej rock mereka. Mereka malah tidak mengambil tahu mengenai keberadaan album Orkestra. Album yang dirakamkan di saat Putra sudah melepaskan tangan dan hilang semangat dianggap sebagai buah tangan terakhir mereka di zaman rock. Alih-alihnya membawa haluan masing-masing meneruskan kehidupan biasa mereka dan meninggalkan dunia industri muzik sepanjang era 90-an. Hanya gitaris Kiss sahaja aktif dengan menubuhkan kumpulan Krong pada 1998.